Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dika Albarizan. Kali ini saya berada di Susan Spa, tepatnya di Bandungan. Ini lokasinya tinggi banget. Dan saya kira tadi di jalan itu udah sempat berpikir bahwa truk atau bis itu nggak bisa lewat sini. Tapi ternyata pemikiran saya itu salah. Dan di sini ada bis Agam Tunggajaya Piroska dan Agam Tunggajaya Loi. Ternyata bis bisa naik ke sini. Nah, ini udah lama di sini. Dan persiapan untuk take off jam 12:30. Sekarang udah jam 12 lebih 17 menit. Nah, nanti kita lihat aksi saat ATJ ini turun dari Susan Spa. Nggak usah lama-lama, kita langsung lihat bis Piroska dan Loi dari dekat. Yuk, kita deketin. Nah, untuk Piroska ini aksesorisnya masih sama kayaknya ya. Setting LED, strobo, running text, julukan. Tapi julukannya kayaknya dicopot itu. Untuk bis 1 ini Piroska. Ini rodanya juga pakai ring. Ini Hino RK semua kayaknya. Terus yang di belakang itu ada Agam Tunggajaya Loi. Itu Om Deddy sesok kerja. Agam Tunggajaya Loi. Ini udah dinyalain semua strobonya. Terus ini pakai stainless panjang. Wah. Dari bagasi sampai ke pintu depan. Is, mantap. Om Deddy, nanti kita minta kata-kata. Kayaknya Om Deddy megang yang Loi. Ini mesinnya baru aja dinyalain, dipanasin untuk prepare take off. Ini banyak banget manianya di sini. Agam Tunggajaya Group. Untuk pesertanya, maksudnya penumpang yang naik bis ATJ ini udah di depan situ, di depan Susan apa tadi namanya, Susan Spa. Itu kayaknya lagi bikin video. Terus habis ini langsung take off. Kita tunggu waktu take off-nya yuk. Untuk velgnya, dua unit ATJ ini semuanya pakai velg Alcoa. Jadi kelihatan mewah. Pakai Alcoa itu karena Alcoa-nya emang ciri khas Alcoa itu mewah ya. Terus warnanya juga kinclong. Jadi tambah elegan. Tuh. Coba kita lihat dari belakang ya. Itu rombongan dari ATJ, cewek-cewek semua ternyata. Terus yang ngoyot ya cowok-cowok semua. Nggak ada, nggak ada cewek satu yang ngoyot. Penumpangnya cewek-cewek semua. Kenapa lo? Gue mau siar ibu yang watu-watu. Jos. Nah, ini ternyata membawa rombongan dari SMK 2 Ponorogo. Dan ini isinya cewek semua. Untuk kali ini udah jam berapa ya ini? Bentar. Jam 12.29 waktu Indonesia Barat. Penumpangnya udah masuk semua dan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke Semilir. Semilir kalau enggak lanjut ke Semarang. Kalau kata penumpangnya sih katanya ke Semilir, tapi kalau kata krunya lanjut ke Semarang. Nah, nanti kita ngikutin sampai Bandungan aja, sampai bawah situ.
nanti ke bawahnya biar diikutin sama mania-mania yang lain. Nah, kita tunggu sambil nyari spot yang bagus yuk. Wah, di sini dingin banget. Kabutnya udah mulai turun. Padahal masih siang jam 1 ini. Ini take off-nya kok belum take off. Penumpangnya Viroska belum pada masuk, tapi yang Loi udah pada masuk. Yang Loi bajunya putih, kalau yang Viroska bajunya pink. Pinky-pinky. Campur ternyata. Nah, ini penumpangnya udah pada datang. Langsung gas cari spot. Kita nyepot di tikungan ini. Soalnya itu pas sana ada tikungan, sini tikungannya lebih tajam lagi. Terus ditambah jalannya ini sempit. Makanya tadi saya bilang di awal video kalau saya kira tuh di situ nggak bisa masuk. Tapi jalannya nanjak, belok, sempit. Kita tunggu bisnya di sini. Nah, itu STC Piroska udah turun. Oke, Mas. Tipis. Siap. Spot. Kita cari spot lagi. Ya, bisa nggak tuh? Wah, ganteng banget nih Piroska. Ada rombongan mobil gede. Foto ke jalannya sempit banget.